Vespa Primavera 150. Ini beliau mengeluhkan kalau ada bau menyengat, jadi kayak hangus. Ternyata setelah saya cek kipasnya ambiar. Ini ya, kipasnya ambiar. Tadinya saya coba cek sebelum dibongkar, di bagian knalpot kok ada lelehan ya, ada lelehan plastik ya. Ternyata kipasnya ambiar. Jadi kipas itu sempat sampai ke sana-sana ya. Itu ya bekasnya ya. Jadi lengket di mesin. Bahaya ya kalau nggak diganti atau dibiarkan nggak pakai kipas. Ya, mesin bisa panas. Mesin bisa jebol. Terus yang kedua ini. Nah, ini ya rembes yang paling parah ini. Kelihatan. Dan untuk Vespa Primavera ini, kalau pembongkaran gardan kelihatannya nggak usah sini, nggak usah bongkar bagian CVT. Ini sudah saya cek, ternyata nggak ada baut. Bearingnya basah. Nah ini ya oli ya, tuh oli ya, oli meluber. Ada kemungkinan seal ya. Ini ada kemungkinan seal pengaman. Seal pengaman gardan. Ini jebol. Tuh ya, kelihatan basah ya bearingnya. Ini enggak oblak. Oke, jadi dalamnya seperti ini saja ya. Sama saja dengan metik-metik lain ya. Nah, ini. Ini asnya tadi nancap di sini. Sama saja sih ya, sama saja dengan motor-motor metik pada umumnya ya. Nah, ini silnya yang saya maksud. Ini kelihatannya memang sudah kalah ini. Terus tadi ada karet ya, ini karet. Karet kecil. Ada di sini tadi ya. Nah, ini ya, ini harus kita lepas untuk melepas baut ya, baut yang ada di sini ya. Ini bautnya dari sini semua, baut kuncian 10, baut kuncian 10 semua ya. Jadi untuk yang 12L itu gak usah dilepas yang sebelah sini, itu kelihatannya hanya untuk mengisi saja dan untuk mengetap ya, mengetap polinya. Oke, dan ini sealnya. Untuk nomornya ini 3547 ya. Ini 3547. Oke, ini sudah datang barangnya. Ini beliau online ya. Untuk offline-nya susah. Ini packing-nya. Ini packing-nya Piaggio Group Aprilia. Sama dengan kondisi dari aslinya ya. Ini packingnya. Ini rencana enggak mau tak enggak usah diganti ya, ternyata ada yang sobek dikit tadi ya, wis diganti aja ya, mumpung beliau lagi online juga ya. Ini kipasnya. Kalau untuk harganya ini enggak ada ya, di sini enggak ada tertera harga untuk pengiriman online-nya. Kalau saya perkirakan saja ya ini ya. Kalau saya perkirakan saja. Nah, ini ya. Ini enggak ada harganya. Kalau saya perkirakan dari harga-harga ini kurang lebih ini hampir 400-an ya untuk belanja ini. Ini sealnya. Seal ini harganya juga mahal ya, sekitar 60 atau 50 ribu. Ini ya, ini seal yang nempel di sini ya, untuk penyekat oli gardan. Ini sebenarnya aus ya di bagian sini. Nah, ini ya,
Sil ini kan masuk ke sini ya. Nah, ya seperti ini. Posisinya seperti ini. Di sini banyak keropos ya. Tuh lihat. Kalau sudah begini seharusnya ada penanganan lanjut, yaitu dipuput ya. Dipopok terus habis itu dipuput lagi. Tapi ini motor sudah lama ya di tempat saya, dan rencananya wis pokok dipasang gitu aja ya. Ini sudah ada lemnya ya, bekasnya ya. Terus di sini kelihatannya sudah pernah dilas ya bagian sini. Nah seperti ini ya, mungkin pernah bocor atau gimana ya, kurang tahu. Kita pasang ini bos binoknya. Ini saya potong dikit aja. Karena asnya aus. Oke, menghadapnya ini ya, ini yang rata, ini posisinya seperti ini, yang rata di bawah ya, kasih pelumas sedikit. Oke, parkingnya kita pasang. Ini parkingnya sudah ada lemnya ya, merah ini. Oke, sudah terpasang, tinggal pasang kampas rem, habis itu roda ya. Ini ada bosnya ya, ini ada bosnya sini. Nah ya, ini yang bagian sisi luar. Oke, untuk pemasangan kipas ini ada ringnya ya, terus ada noknya juga ya. Nah ini noknya, ini ring. Terus kita paskan noknya. Nah, noknya seperti ini. Terus ada ring lagi. Ini murnya. Pakai kunci 12. Oke. Terus ini. Untuk pemasangan ini memang agak susah ya, karena bautnya itu ada di bagian dalam ya. Ini yang susah, harus cara bautnya harus di sini ya nanti ya. Nah ini ya. Oke, untuk oli gardannya ini SAE nya ya 80-90, beda dengan motor-motor pada umumnya. Jadi dengan oli gardan merek Hondanya itu beda ya SAE nya ya. Ini 10W30, lebih encer ya. Ini berapa ini? Ini enggak ada ya.
Ini juga enggak ada tulisannya. Jadi ini susah ya nyarinya ya. Ini saya offline muter enggak menemukan, akhirnya online ya. Isinya kalau enggak salah 200 ml. Ya, 80-90 tadi lebih kental intinya ya. Ini 80W90 ini kalau enggak salah sama dengan oli kadar mobil ya. Api GL5 ya. Punya mobil gitu, api GL5. Ya. Oke, ternyata dua ini masuk semua ya. Berarti 240 ya. Ini pun belum meluber sama sekali ya. Berarti isinya memang banyak bosku ya. Oke, ini cukup menurut saya. Pakai dua ini aja. Oke, knalpot nggak bocor, sudah aman. Kipasnya ini aman. Sudah selesai untuk pekerjaannya. Oke, jadi oli mesin pakai 1,3 liter ya. 1 liter lebih 300 ml ya, intinya gitu. Jadi kita beli 2 oli, 1 liter sama 800 atau 1 liter lagi nggak apa-apa, terserah, nanti disimpan buat selanjutnya penggantian olinya. Terus ini SAE-nya 80-90 ya untuk oli kardannya. Ini kan belinya online semua ya, karena di offline itu susah carinya. Itu hampir 500-an lebih ya. Kalau ini untuk perbaikan ini kurang lebih ya hampir 600-an ya. Karena itu tadi harganya memang agak mahal-mahal bosku ya. Terus oli juga butuh banyak ini ya. Ini boros oli menurut saya ya. Oli mesin aja segitu, oli kardan juga segitu ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.